Serangan angkatan bersenjata Ukraina untuk pertama kalinya melakukan tembakan ke arah musuh secara akurat, yakni KA-52 berhasil ditembak jatuh oleh pejuang angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman kejadian tersebut beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 19 Agustus 2023. Terlihat dalam rekaman di wilayah Rabotino, tembakan angkatan bersenjata Ukraina tampak tepat sasaran. Kala itu militer Ukraina menembak jatuh helikopter musuh dari Manbats. Akibatnya helikopter tempur KA-52 Rusia jatuh dan hancur total. Mendengar insiden tersebut, helikopter Mi-8 Rusia langsung sigap menuju ke lokasi kejadian. Mereka langsung mengevakuasi pilot yang berhasil keluar dari aligator. Terkini dikabarkan sang pilot dinyatakan selamat dalam serangan tersebut. Hingga kini Minggu 20 Agustus 2023, perang antara Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda akan berakhir. Большая часть